Tim Tuan Rumah Papua kembali mendulang emas di cabang olahraga layar yang berlangsung di Pantai Hamadi, Kota Jayapura, Papua, Rabu 6 Oktober 2021. Dari 7 kelas yang dipertandingkan, 2 atlet Papua di kelas Optimis Putra, M. Fasya Aldiansyah, dan kelas Laser 4.7 Putra, Aldo Rizky Zulkarnain berhasil menyumbang emas bagi tim Tuan Rumah. Sedangkan di kelas internasional 420 putra, medali emas diraih oleh atlet Kaltim M. Abdul Sugianto dan Rahmat Aidil Pratama. Kelas internasional 470 open putra diraih oleh atlet Kaltim Rizky Rahmadani dan Nugi Triwira. Kelas laser standar putra diraih oleh atlet Kepri Ahmad Zainuddin. Kelas Tekno 293 putra diraih oleh atlet Jatim M. Viko Wijarnarko. Kelas RS1 putra diraih oleh atlet Banten Deksi Priyani. Kelas RSX 9.5 putra diraih oleh atlet Bali Igusti Madeoka Sulaksanan. Atlet Papua peraih medali emas M. Fasya Aldiansyah yang berusia 13 tahun ini mengaku sangat senang dan bersyukur karena dapat menyumbangkan emas melalui cabur ini. Ia juga berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga ia mampu mengukir prestasi di ajang 4 tahunan. Perasaan saya sangat senang sekali dan saya sangat berterima kasih dengan pelatih saya. Saya sangat berterima kasih atas dua-duanya yang telah orang tua saya berikan kepada saya. Cabang olahraga layar masih akan dipertandingkan di kelas yang sama, di mana yang akan bertanding adalah atlet putri. Tim Liputan, tvpapua.com.